Informasi berikutnya, tim SAR gabungan terus mencari 5 anak buah kapal Landing Craft Tank atau LCT Cipta Harapan 9 yang tenggelam di sekitar perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Pencarian ABK dilakukan setelah Basarnas menerima info tenggelamnya kapal pada Rabu 14 Juni lalu. Tim SAR gabungan mengerahkan kapal negara KN Sadewa 231 Basarnas Semarang, kapal MV Sinar Sejati 2, serta kapal kargo SK3 dan Srop Karimun Jawa. Kapal Landing Craft Tank atau LCT Cipta Harapan 9 membawa 11 orang, namun 6 orang lainnya sudah berhasil diselamatkan. Gagal mau jadi tim Basarnas, kapalnya cuma kali ngarapnya. KM LCT Cipta Harapan 9 tenggelam setelah dihantam ombak, saudara. Melihat kapal terbalik, seluruh ABK langsung meloncat ke laut lepas menggunakan jaket pelampung. Hingga akhirnya 5 orang diantaranya dievakuasi KM MV Sinar Sejati 2, sementara 1 orang lainnya dievakuasi kapal lain. Pihak otoritas pelabuhan kemudian menjemput para korban setelah kapal sampai di pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Jumat 16 Juni 2023 lalu.